teman-teman, kembali lagi kita akan bermain games melalui Zoom Line. Bagaimana gamesnya hari ini? Yuk kita langsung aja saksikan. 1, 2, 3, come on! Cara bermainnya adalah setiap huruf sudah diberi nilai angka, misalnya A, B, C, D itu nilainya 1, E, F, G nilainya 2, H, I, J nilainya 3, K, L, M nilainya 4, N, O, P nilainya 5, Q, R, S nilainya 6, T, U, V nilainya 7, W, X nilainya 8, Y, Z nilainya 9. Contoh soalnya, nama Ibu Yesus adalah, nah nanti anak-anak akan mencari jawabannya, Maria. M itu 4, A itu 0, R itu 6, I itu 3, A itu 0, lalu anak-anak akan menjumlahkan semua angka-angka itu dan hasilnya 13. Jadi nama Ibu Yesus adalah 13, itu jawabannya nanti akan diberikan. A 0, B, C, D 1, E, S, G 2, H, I, J 3, K, L, M 4, N, O, P 5, I, R, S 6, D, W 7, W, X 8, Y, Z. Sampaikan jawabannya. Untuk jawabannya, ayo semangat, siapa Raja Israel yang pertama? Siapakah yang bisa menjawab? Oh, Aiko sudah duluan.
Iya. Aku nggak sharing satu akun ya, berarti harus ada 4 soal yang harus dijawab ya. Harus punya nilai 400. Oke, ayo. Iya, jumlah nilainya 17. Aiko. 17, Paul. Jawabannya Paul, Saul. Jumlah angkanya 17. Soal yang kedua. Nabi yang 3 hari berada di perut ikan adalah. Nabi yang 3 hari berada di perut ikan adalah. Ya, jadi bukan namanya langsung tapi harus dihitung, harus hati-hati. Siapakah yang duluan? Jeng jeng. Masih salah, Gersi masih salah, Aiko dan Gersi juga masih salah. Semua jawab 17. Raisela. Jawaban paling benar, Raisela. Yeay, pemenangnya Raisela. 34 kata Yunus, jumlahnya 34. Kota tempat Tuhan Yesus dilahirkan adalah? Ya, pertanyaannya kota tempat Yesus dilahirkan berapa angka ya setelah dihitung? Ayo, berapa angka kota tempat kelahiran Yesus? Siapa duluan? Ayo. Ini benar-benar diuji, bukan hanya menjawab pertanyaan guys, tapi juga matematikanya. Oke, Aiko dan Keril, 25. Yeay. Masih lagi untuk Aiko. Aiko, Keril, 25. Dua kali menang ya. Siapa nama Rasul Paulus sebelum bertobat? Ayo. Bukan hanya namanya, tapi jumlah angkanya. Jreng jreng, siapa ya yang Chelsea, bisa jawab? 100 untuk Chelsea. Yeay, Daniel. Chelsea 40. Ayo, jadi lanjut. Soal berikutnya. Saudara laki-laki Maria dan Martha yang dibangkitkan oleh Yesus adalah. Saudara laki-laki Maria dan Martha yang dibangkitkan oleh Yesus adalah siapa dia? Saudara laki-laki Maria dan Martha yang sudah meninggal dibangkitkan lagi siapa dia? Oke, Alfi Lazarus 32. Yeay, 32 jumlah angkanya. Ya, tulah kedua. Apakah itu? Tulah kedua. Dan hitung jumlah angkanya. Ayo. Aiko dan Keril, 15, 100. Ini sudah poinnya untuk Keril ya. Poinnya untuk Keril. Jadi 400 menyelamatkan, setelah itu kita lihat poin siapa yang terpilih. Dia yang akan memberikan sanksi kepada yang tidak menjawab sama, yang tidak punya poin sama sekali. Satu-satunya hakim perempuan di Israel adalah Joseph Salah Jonathan, 15. Deborah Jonathan, poin. Jawabannya Deborah dan angkanya 15. Ya, kita akan mendengar hasil sementara yang akan dibacakan oleh Aldi. Hasil sementara Aiko dan Ceril 400. Raisela
200, Chelsea 500, 100, Jason 100, Jesse 300, Joseph 100, Jojo 100.